orang Hindu, faham tak? Wabainat, wabainat ni, wabainat ni maksud dia penjelasan yang cukup jelas. Ha, wabainat. Wabai tu kena ada i sebab ada ai. Ah, wabainat. Kalau berhenti nat, kalau sambung wabainatim minal huda wal furqan. Dan daripada penjelasan yang sejelas-jelas tadi, maka daripada penjelasan tadi maka dapatlah hidayah tadi, huda, petunjuk, faham tak? Maka dari petunjuk tu wal furqan ni dia boleh membezakan antara hak dan batil. Faham? Ah, tu panggil furqan. Furqan ni mana dua tu? Furqan ni mana dua? Dua nak hak satu, batil satu. Nampak tak? Furqan. Ha, furqan tu. Qan ni mana dua? Dua. Qan ni mana dua? Dua apa? Hak dan batil. Ha. Batil. Batil. Batil tu sesat lah. Hak tu kebenaran lah. Ha. Surah Al-Baqarah ayat 185. Cuba cek tengok. 185. Ni bulan puasa lalu kita baca ayat ni. 185. Baik. Boleh. Abang isim kenal kan? Isim macam mana nak kenal isim, kenal kan? Dah belajar itu kan? Boleh ingat tak? Tak boleh ingat, ya. Oh, kena boleh ingat tu. Bukan kita nak pasal diri tak, tapi cuba. Ingat yang lima tu. Pertama, dia mesti ada alif lam. Ah, ingat tu. Alif lam. Ha. Kedua, dia ada, dia tak ada tapi dia ada tanwin di hujung. Ha. Ketiga, dia setiap lima baris. Bawah atas, bawah. Ah, tapi ada alif lam depan lah. Ha. Empat, dia bersandar dengan mudah mudah pun ilai. Ah. Yang kelima, dia selepas huruf jar. Ah, huruf jar ingat? Sembilan tu. Ah, pada? Min ila. Cuba ingat buat ikut ni. Min ila an ala fi bilika ruba. Ah, ingat tu. Dia kena ingat tu. Sebab benda tu, bukanlah saya nak paksa dah. Tapi kaedah dia macam tu. Kita sebab benda tu dia diulang-ulang dalam Quran. Liba. Nah, tak apa lah ceramah, tak apa. Ruba. Last kali dia. Lari ruba. Ada ada buat teh, tak apa. Buat. Buat ni makan pilih sahabat kita ya. Bali, Bali, Bali okey. Sejuk. Ingat, kalau tengok ni boleh kenal tak isim? Cuba cuba cari isim tu. Isim. Hakim yang rakam kan Hakim? Alif lam. Ha. Ni sebab kita nak raikan orang baru. Kalau boleh jangan masuk ni tak apa. Buat untuk personal tak apa lah. Faham tak? Kalau masuk ni, benda yang sama ada ulang-ulang. Faham tak? Tak apa. Ulang kaji. Ha, ulang kaji. Alif lam. Al-lazi. Okey, okey. Ni isim lah. Ha? Ya, cari isim dulu. Okey. Ni isim. Alright. Lagi? Berdari ya, berdari. Wabai, wabai nak. Tahin juga. Ah, betul. Oh, pandai ya. Betul. Betul. Dan al-huda. Ah, betul. Mana kena ya tu? Lagi? Tak baik, tak baik dah jari. Lagi? Okey. Betul? Betul? Lagi? Okey,
Hah? Ha, udah teh? Ha, ni teh. Ha. Lagi? Ha? Al-Quran. Ah, Al-Quran wah. Ha, ah, betul. Bismillah. Ya. Pasal dekat tapi sini ada banyak orang. Tak apa, bagi kena air dulu lah. Lagi? Nampak ni jar kan? Ni huruf jar. Ha, bila huruf jar ni ha ni domir. Bila isim bertemu isim, bila isim bertemu isim, contoh kan, isim plus isim. Dah yang cerita ini ya, ini dia akan jadi mudhaf. Pun ilaih. Ha, tak mana mudhafun ilaih dah. Mudhaf dia fi ni. Mudhafun ilaih dia ha. Faham tak? Fi tu jadi mudhaf lah. Walaupun dia huruf jar. Tapi sebab dia bersambung dengan ganti nama tadi. Dengan domer. Maka domer ni menjadi mudhafun ilaih. Disandarkan kepadanya. Mana tak Quran ni diturunkan. Di dalamnya ni, dalamnya ni lah ni. Bulan Ramadan tadi, faham tak? Ulang kecil ya. Nampak? Lepas tu. Kemudian. Untuk petunjuk sekalian manusia. Linnas, semua manusia termasuk Hindu, Buddha, Cina. Adakah kita pi dakwah lepas? Rasulullah pi dakwah. Itu kelemahan kita. Baik. Kemudian pasal apa manusia mudah sangat mendapat hidayat? Sebab Quran tu dia sejelas-jelasnya. Dia tak ada kesamaran. Ha. Ayat-ayat kesamaran tu sikit ya. Lain semua muhkamat, ayat muhkamat, ayat yang cukup jelas. Orang yang nak bergaduh ya cari kesamaran. Tu dia nak cari gaduh ya. Kemudian daripada penjelasan jelas ni, maka dapatlah hidayat tadi. Petunjuk tadi. Petunjuk macam mana? Maka dia boleh membezakan hak dan batil. Ha ni. Furqan ni makna kata border lah, hak dan yatim. Hak dan batil. Ha. Jelas, haram jelas. Semua jelas. Al batil. Jelas. Ha. Batil. Ha. Al batilu. Itu doa tu lah. Ha? Allahumma arina al-haq. Ha, betul. Ha, doa tu lah. Nak apa lagi bagus. Banyak apa lagi. Tak terapai. Allahumma arina haq. Ya Allah, arina ni bukan arina mana sikana. Arina ni tunjukkanlah aku, tunjukkanlah kami. Hak, benda yang hak tu hakkan. Tetap hak, tetap benar. Warzunat tiba'ah, maka kita boleh itiba', kita akan ikut. Ikut apa? Ikut tadilah kebenaran tadi. Wa arina batila batilan. Dan tunjukkanlah kami benda sesat, tetap sesat. Wa razuqna, mana rezeki lah tadi. Rezekikan kami. Supaya najtinabah. Supaya kami dapat jauhkan dia. Jadi kalau kita nak pergi ngaji aman ni. Kalau Tok Guru tu ajak ni sesat, kita akan terasa. Allah akan kau hati kita. Ni sesat ni. Faham tak? Ini doa ni kena aman. Yang ni untuk jemaah kita, Allahumma jam'ah. Allahumma ja'al jam'ana haza marhuma. Ya Allah, badai sebuah ini mendapat rahmat Allah Ta'ala.
wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kita ni mendapat keampunan Allah Taala. Ha. Kalau nak apa ya lah. Setakat ni okey ya? Yang ni boleh tahu kan maksud dia? Bulan Ramadan telah diturunkan, ni majhul ni, fi'il mudhari' majhul dipanggil. Telah diturunkan fihil furqan, Quran, dalam ada Quran menjadi petunjuk sekalian manusia dengan sejelas-jelasnya. Daripada petunjuk sejelasnya, maka daripada petunjuk itu dapat membezakan yang hak dan batil. Ayat ni selalu, baru ni khutbah jemaat pakai ayat ni juga. Tapi banyak tak faham, itu lah masalah. Okey, boleh kah? Boleh saya padam lah. Jadi, ni kita nak masuk ni. Dah bersih tadi, syirik, kufur, nikmat, buang semua. Nak buang semua ni. Ni, kufur nikmat ni termasuk apa? Kena tinggal rokok. Alhamdulillah, tidak, tak boleh buat apa. Benda ni akan main juga. Saya sayanglah mengaji lama tiba tak boleh buang. Sia-sia apa pasal kita tahu? Pokok, dia makro ke haram? Sekarang saya tanya orang kan, pokok daun dia tak okey. Okey, pokok daun okey. Kan? Tapi hukum dia apa? Saya tak pokok. Tak apa lah. Dia asal makro kan? Okey, makro. Oh, tembakau saja. Tembakau saja lah kan. Dong. Masuk ganja lah. Masuk ganja. Tapi makna makruh ni karahan. Ini tadi hukum kan. Ni hukum dia makruh kan, hukum. Ini makruh kan. Hukum makruh. Tapi asal perkataan dia karaha. Apa maksud karaha? Karaha di sini makruh. Karaha maksud dia benci. Yang Allah benci. Kalau kita benci pun kita tak buat. Contoh kita benci seorang tu kan. Lalu depan rumah dia kita tak mau. Orang kampung lah. So lalu jalan lain. Benci yang meluat. Kan. Ni Allah benci. Kita tak buat tak? Oh, makruh ya. Makruh masa Allah benci. Allah benci. Ingat dulu ada satu pasar raya besar nama makruh. Pasal apa tutup? Orang benci. Nampak tak? Itu baru tembakau saja. Termasuk dengan makan petai. Mengganggu orang kan. Ganggu lah dia semayang makan bawang. Duduk sebelah dia. Petai ni kalau kita kencin kan. Tapi kalau tak bau tak apa. Kita makan. Dia tak bau tak apa. Dia macam ni. Masalah dia bau tu. Tak bau tak apa. Makan sikit tak ada masalah. Faham tak? Dia tengok limit dia lebih over limit. Ha. Macam gula lah. Gula asal dia manfaat. Terlebih gula, potong kaki. Nampak? Sebab itu Nabi kata, khairu umu awsatuha. Sebaik-baik umat aku adalah sederhana. Lebih tak, kurang tak. Ha. Maka Najib pun kata, kita kerajaan barisan nasional. Najib kena melakukan sistem wasatiyah. Wasatiyah wasata lah tak. Ekstrim tak. Lembab sangat tak. Sederhana. Mantan PM. Mantan PM. Itu tak tahu lah. Saya tak boleh tahu. Okey. Okey ya. Okey. Setakat ni boleh ya? Ustaz boleh? Doa tadi boleh ingat ni? Boleh ya? Okey. Baik. Sekarang kita nak ambil perkataan la'alakum tatakun. Kan?
Kita nak buat perubahan tu daripada asal dia takwa. Takwa asal dia perkataan daripada mana? Daripada perkataan apa asal dia? Mufrad dia. Dia punya apa? Ini pada mana? Dia takwa ni. Okey, dia kalau fa'il kalau madi, madi takwa. Betul. Kalau mudhari' yaqi. Kalau amar? Kalau amar? Takwa. Salah. Qi saja. Macam mana berlaku sa'i kita cerita? Sa'i pun kita buat perubahan macam mana? Tapi abang tengok ya, saya nak cerita ni. Cuma asal dia asal perkataan dia daripada wi qaya. Apa maksud wi qaya? Berhati-hati. Lagi berwaspada dan berjaga-jaga lagi, dan kalau pergi hospital belah timur tengah lah Mesir Arab Saudi, dia ada satu slogan dia. Slogannya dia letak di hospital lah, macam balai polis, satu peluru satu apa. Dia macam ni, al wiqayatu khairun minal alwiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada merawat. Ni. Cegah lebih baik daripada merawat. Ni, yang ni kaedah lah, kaedah. Baik. Dalam surah Jumaat ada tak dia panggil nunwi qayah? Okey. Ayat dia ayat yang ke-11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan aw lahwan tu pendek. Ayat ke-11. Surah Jumaat. Jumaat.
Nun wiqayah dia panggil. Nun wiqayah. Nun wiqayah. Ah, wiqayah lah. Okey. Ha, surah ke 62. Ayat 11, muka surat 554. Dia macam ni, wa iza ra'au tijaratan. Wa iza ra'au tijaratan. Ha ni, aulah tak ni. Macam mana kita nak baca? Ni ni, dia apabila tanwin, apabila tanwin, dia hukum dia berlaku tadi. Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Hukum dia tu. Ngai tajwid ke abang abang? Abang Zaidi mengenai tajwid kan? Dia hukum dia terjadinya ni lah. Apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ha, macam mana kita nak baca? Ah, jadi di bawah waw ni dia akan jadi macam ni ya. Dia akan jadi macam ni. Au. Waw ni akan jadi waw satu. Lepas tu di bawah bawah waw ni dia ada nun kecil. Ingat dulu kitab Quran nama dia ada nun kecil. Dia duduk ke baris bawah. Ya. Ha. Ha, jadi aulah wa ni ni nun temu nun mana dengar kan? Aulah wa ni faddu. Ha, faddu ilaiha. Ya. Dah ini tanwin kan. Tanwin ni dua patutnya kan. Ha. Tinggal satu. Kemudian nun akan duk nun kecil duk baris bawah. Dia ubah gitu ya. Ha. Ah ni dia panggil nun wiqayah supaya apa? Supaya tanwin ni tadi boleh dibunyikan, faham tak? Ha. Ah ni dia panggil nun kecil ni dia panggil nun betul. Nunul wiqayati. Ha tu. Sebab nak jaga tanwin supaya boleh dibunyi kan. Ha, tak ada dia buat macam ni ah. Quran sekarang ni macam ni ah ni. Macam ni ah. Faham tak? Ha, ni Quran dulu. Ha. Wa iza dan apabila ni wa iza ni iza wa iza ni alif dah wa iza ra'au tijaratan dan apabila engkau melihat mereka tijaratan mereka berniaga kan. Oh ni ada ni ada ha, ada ha ha betul Quran lama tu Quran baru tak ada. Surah Jumaat ayat 11. Surah
Ingat tu, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Ha, ingat tu, mencegah lebih baik daripada merawat. Mana istilah tu kita pun pakai lah ni kan. Tapi yang ni dia tak ada. Dia memang tak boleh sama lah. Mana? Yang mana? Kalau tak, bunyi bawah. Tak boleh bunyi ya? Nak bunyi bacanya lah. Ah, lahwan tak betul ya? Lahwan ni. Ah, lahwan tak betul. Salah. Ah, tu hukumnya tu. Nun wiqa, nun wiqayah. Sebab nak jaga bunyi tanwin tu. Supaya dia boleh dibariskan. Dia nak bunyi macam mana? Hamzah wasal. Ah, apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, hukum dia terjadi macam tu lah. Ah, dia panggil nun wiqayah. Ah, takwa dia asal perkataan benda tu lah. Ah, wiqayah tu tadi. Faham tak? Tak macam nak pening lah. Tak pening lah. Senang lah pening apa. Ah. Ganti dengan nun. Ya. Nun kecil tu. Nun kecil tu. Dia tanwin tu tinggal jadi satu baris. Faham tak? Baris hilang. Baris dua tu jadi satu ya. Lepas tu had satu lagi yang hilang tu jadi nun. Nun kecil di bawah. Tapi nun tu mesti duduk berai bawah. Dia takkan duduk berai atas lah. Nun lepas hamzah wasal tu tak ada berai eh. Mana? Eh tu. Yang mana tu? Ah, pasal nak bunyi tu dia jadi nun kecil tu. Tidak nak bunyi macam mana? Yang tu ikhfa syafawi tu. Nun mati bertemu dengan fa tu. Ya. Dia banyak dalam Quran banyak. Kita akan jumpa contoh lagi apa dia. Tapi mesti huruf nun je. Mesti nun kecil dah belawah. Ha. Lain dalam ni tak ada kan? Tak ada tak. Tu panggil nun wiqayah dia panggil. Ha, domah ke? Mesti dia pakai satu. Kalau domah dua tinggal satu ah. Ha. Ya ya. Okey, saya bagi contoh-contoh lain. Contoh lain ah. Okey. Nampak tak? Nampak tak? Tu. Cuba baca. Boleh baca?
Hukum dia berlaku tani buat tanwin kan bertemu dengan hamzah wasal. Ah, macam mana kita nak bunyi tu? Ah, betul. Tak apa makna ayat-ayat ni tau. Ah, dia akan jadi macam ni lah. Yau dia akan jadi ni yau ma i dia tinggal satu baris lepas ni dia ada nun kecil bawah dia akan sambung sini nampak yau ma izinil ma izinil izi 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 nil haqqo salah yauma idinil sebab dia ada tanwin tanwin tu lah nun macam Muhammadun Muhammadan ngaji nak solat baru tahu kata kita haji sampai bila tak tahu. Astagfirullah. Sorry. Nampak tak? Bukan setuju memang kaedahnya tu. Tanwin tu sebenarnya nun. Contohlah Muhammadun kan. Muhammadun. Contohnya ni kan. Muhammadun nampak? Tu Muhammadun. Asal dia ni apa tu nak senang buat je ni. Nampak. Ni tanwin ni. Itulah nun. Ni kalau nak ajak ni sampai bila nak faham Quran lagi nak betul tajwid makan sifat lagi. Tu apa maksud dia tu? Makna dia apa dia? Ayat tu. Ayat tu yang tulis tu. Wal waznu yauma izinil haqq. Dah. Wazan tak wazan? Timbangan, timbang. Jamak kepada timbangan pada hari kiamat adalah benar. Asal kata mizan, jamak dia waznun. Nun wiqayah. Nun wiqayah. Nunul. Wiqayah. Dia panggil apa tu? Tu hukum apa tu? Hukum apa jadi? Kalau dapat tangkap. Tak. Dari sudut nahu sorok. Nunul wiqayah tu. Apa dia punya. Dia punya ta'rif dia tu. Kita dah mengaji tu bab-bab ni. Alif lam tak ada, tanwin dia tak ada. Yang ni mudah. Ni mudah ni. Ni mudah. Yang ni al-wiqayah tu mudafun ilai. Disandarkan kepadanya. Penyandar mesti bari bawah. Itu yang senang ya. Senang apa? Dapat kita kena bagi biasa. Nun tu mudah. Mudah pun ilai. Dan tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Alif lam yang mudah tu lain kali ada yang depan dia tu. Senang apa? Mudah dia sandar. Lepas tu mudah pun ilai disandarkan kepadanya. Mudah tu
penyandar lah. Penyandar. Lepas tu disandarkan kepadanya mudhafun ilaih. Contoh macam ni lah. Dia mudhaf ini senang. Contoh. Asal macam ni. Rasul. Dia asal Rasul. Penyandar tu pasal apa dia sebab dia tongkat. Penyandar mesti bagi bawah. Contoh. Subhanallah. Subhanallah kita ada zikir kan. Subhanallah. Masalah kita tak hujung ni, tak nak buat bari. Faham tak? Jadi mesti bari bawah. Sebab disandarkan kepada Allah. Sebab dia mudah mutawakkil ilaih. Subhan ini memang dia mudah pula. Salah. Tapi itu kita nak zikir kalau nak jenis wasal kan. Subhanallahi subhanallahi subhanallah. Nampak? Lepas tu pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah ilhamdulillah. Dia tak boleh kata alhamdulillahul habib, tak boleh. Tapi kita taklah baca aku tu, kita baca alhamdulillah, alhamdulillah antiak. Sebab sampai tu kita tak kata nak buat baris hujung. Macam Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahurullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Dia kenal ni. Boleh? Ya tu. Mana? Okey, yang ni kita nak ni dah. Tapo tapi. Okey, yang ni madi. Ni madi. Ni mudhari'. Ini amar. Okey, macam mana tengyaqi? Ini kita nak jalan ni, kita nak buat ulang kaji. Okey. Saja nak uji tengok sebenarnya waqa betul waqa waqa yaqi ti mati mesti akan bagi atas ya mesti ada okey mesti bagi atas okey sekarang kita nak akim boleh padam lagi dia okey ya boleh padam kah kita padam ke Saya lagi tak tahu macam mana boleh tinggal kiri tu. Ni pelajaran baru untuk abang kita. Tengoklah kalau tak faham tengoklah. Dia ada formula tu, cara tu. Padam semua lagi. Tapi doa yang padam lah, doa teh yang padam. Kira kita belajar tak hafal, tak amal sampai bila duduk macam tu lah. Usunglah kita tinggi macam mana pun. Tanya hadis, tak tahu. Ya Allah. Bulan puasa rehat tak nak mengaji ya. Saya sibuk nak buat datin pi ni tarawih. Beruzlah. Ada. Okey, sekarang kita nak jalan, kita nak ambil contoh yang senang, kita ambil yang tiga huruf dulu lah, senang. Jalasa. Ni ulang lagi ya. Jalasa. Kemudian qaraa. Satu jalasa, yang kedua qaraa. Kemudian kataba. Benda ni ulang lah kataba. Baik.
Sehari kita nak tunjuk pasal qi tu sehari lah. Kita nak buat ini dulu, bagi yang senang dulu lah. Okey, madi. Madi ya. Dia mesti bermula dengan huruf madi. Madi. Okey. Kemudian mudhari' sini. Mudhari'un. Kemudian amar. Amrin. Mudhari'un. Hah? Biasa duduk. Baca. Kalau baca apa, menulis. Tulis. Semua ada kaitan tu dengan dengan kita nak mengaji ni. Semua tu mandi tu. Ah. Okey. Jalasa. Satu lagi kita nak tahu abang. Ni abang kita. Contoh abang kita kan. Contoh jalasa kan. Jalasa kan. Yang syok belayak bahasa Arab ni. Kalau ada min, min kan? Nah. Oh, ya, ya. Jalasa duduk. Kalau min pakai hatah, contoh min pakai hatah, nama tempat. Ah, jadi, ni, majlisun. Majlis? Ah, macam ni majlis lah, mesti ada tempat duduk. Kalau diri bukan nama majlis. Tafadhal ya akhi, ijlis. Jangan sebut silap lah, iblis pula ya. Ijlis ya akhi, duduklah wahai saudaraku. Ustaz tu cakap kan, maksud surau. Tempat lepak-lepak betul. Ya betul. Surau. Betul ya. Memang tempat lepak-lepak. Sebab itu belah-belah Kelantan dia tak panggil surau, dia panggil apa? Musalla. Tempat solat. Aduh lagi betul. Okey, nama ah. Kalau min bagi atas, nama tempat. Contoh macam sajadah, sujud kan. Okey, sajadah. Ah, kalau buh min bagi atas, masjidun. Masjidlah. Tempat sujud. Senang. Contoh satu lagi, asyarah. Ha, sya, ro. Tahu ada? Berhimpun. Himpun. Ha, himpun. Kalau mahsyar. Mahsyar. Tempat berhimpun. Nampak? Senang ya? Tadi mim pakai teh ya? Kalau Melayu nak ubah tempat berhimpun, banyak. Sebab itu bila Quran nak buat tafsir yang Melayu, berapa jilid dah. Ha. Okey, sekarang jalasa kan? Madi. Jalasa madi. Ja la sa. Fi'il madi mana tahu? Past tense. Telah berlaku. Ha. Macam mana kita nak tahu dia tu fi'il madi? Hakim. Pertama dia tiga huruf lah, paling sikit tiga huruf lah. Di akhir kalimah baris atas. Ha, itu madi lah. Fathah. Ya, fathah. Ataupun kalau tak fatihah dia panggil fathah, dia panggil apa? Kasrah lah. Mansuk. Nak kenal dia mesti duduk pakai. Mansuk pakai tak? Mansuk lah. Dia menasab kan? Menasab. Dia mansuk, nansab. Nampak tu semua kaedah tu. Marfuk sama lah. Marfuk pakai depan. Majrur. Bagi bawah. Mansuk. Majrur. Majzum. Majzum tu apa dah? Bagi mati.
Dia kalau fi'il tiga saja. Marfu, mansub, majzum. Tapi kalau isim baru ada majrur. Itu beza dia. Okey. Bila fi'il madi ni nak main mudhari', maka kita kena ingat huruf mudhara'ah dia. Ada berapa? Anita. Anita Sarawak. Okey, empat. Okey. Dia mesti ada huruf-huruf mudhara'ah dia panggil. Al-hurufun al-mura do'ah. Dia ada tiga. Ya. Mansub dengan majzum. Mansub. Mansub dengan majzum. Kalau jar tu dia duduk tentang mansub. Dak jar majrur. Majrur. Jar bukan fi'il, huruf. Huruf tu isim. Oh, isim. Okey. Dah. Min ilah analah. Ah, bukan. Dia huruf jar, huruf kata seni nama. Patut selepas itu tu baru isim. Selepas dia nak menandakan isim tu mesti selepas huruf jar mesti isim. Faham tak? Kalau isim baris mati tak ada. Isim mesti berbaris. Nampak? Isim mesti mansub ada, marfu ada. Majrur ada. Majzum tak ada. Dia pergi kat tu. Faham? Itu beza ada. Okey, sekarang huruf-huruf mudhara'ah ada empat. Jadi, alif. Kalau alif sebenarnya Anita, alif. Hamzah. Kalau alif salah lah, alif kan boleh berbaris. Hamzah yang boleh berbaris. Jadi Anita, ingat Anita Sarawak, ingat tak? Nampak? Okey. Jadi bila perubahan ni nak berlaku mai mudhari', pertama sekali dia kena tambah huruf mudhara'ah di depan. Contoh yang tadi kan, jalasa kan? Dia asal macam ni kan? Tambah huruf mudhara'ah, dan huruf mudhara'ah ni mesti baris atas. Nampak? Baris atas. Yang pertama, tulis sini lah. Pertama, huruf awal mudhara'ah tadi ya. Mudhara' lah. Mudhara' lah. Mudhara'ah. Murabah. Murabah. Sedap. Adil ni. Mudhara'ah. Okey. Mudhara'ah. Baris atas. Berbaris atas. Berbaris atas. Yang pertama. Okey, boleh. Baris atas ya. Okey, ni jenis ha ada tu. Yang pertama, yang kedua. Huruf kedua baris mati. Contoh jenislah. Ni
Betul betul. Huruf tiga. Profesor. Kalau tak tahu saya ni panggil muallim ya. Ya, al-ustaz kan. Al-ustaz, al-doktor, ah dia sudah doktor. Ah profesor tu. Dia sudah doktor kan, PhD ya. Kalau PhD dalam Quran yang Allah bagi semua. Apa dah dalil dia? Wala apa? Dah. Dah dalil-dalil yang Nabi bagi tahu dekat apa ni yang kata ni sahabat Nabi Uthman Al-Affan, dia dengar Nabi kata. Kalau kamu belajar ni kamu akan dapat PhD dalam Quran. Apa dia? Hadis sahih ah. Ini kena hafal juga ni pun. Saya tulis ni ah. Ha, ni dari hadis daripada Uthman Al-Affan. Al-Affan. Surah dalam Al-Quran ni hadis. Hadis ah. Dia tulis ni. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana lamahu. Sebaik-baik kamu siapa yang belajar Al-Quran dan mengajar akannya. Ha, profesor jawab PhD ni. Yang Allah istirah, Nabi pun istirah PhD. Ha, nampak? Apa yakin? Kalau apa yang saya dah bagi tak apa? Wairin maqdubi alaihim. Tak tahu. Sebab ni amanah. Man ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu. Lamahu. Hu ni kepada Qur'an lah. Bomeh tu, dia kembali kepada Qur'an. Okay, huruf tiga tanya ustaz. Huruf empat. Tak. Empat huruf akhir lah, huruf akhir. Tak, salah. Dhammah. Berbari dhammah. Telih tu. Pelan-pelan. Lawa ke siapa? Lawa. Okey tu. Kalau nak tengok sejarah saya tulis Jawi. Nak tengok lagi tergelak. Berbucu-bucu. Tak bisa tulis kan? Bersegi-segi. Quran kena berkaitan. No, sebab dia mafhum lebih. Sono bang, kalau kita faham lah. Sono. Yang kena buat. Tak kira apa pun. Tapi kalau kena buat jadi apa? Isim ke? Apa? Mangsa. Mangsa. Yang kena buat. Ya, sahabat. Mai join sini, mai. Nampak? Boleh okey ba? Makna dia sebaik-baik kamu siapa yang belajar Al-Quran dan mengajar akannya. Itu PhD lah. Walaupun dia tak tahu nun wiqayah macam mana. Ya, sikit. Kalau belajar. Kalau standard lah. Berapa dah? Standard apa tu? Standard
Belajar ni dia tak ada masa. Dia berpanjangan. Selagi yang mati ya, dia banyak. Dia hakim bila kita mengajikan bukan sesa dia ada satu aras baik dak. Semua yang kita ada tu pasal periksa ya. Dia tidak ada panjang Nabi sampai kita mati ya kena belajar. Sunnah Nabi. Ha, cuma level-level tu kita periksa kita tahu ah kita duduk level mana. Macam sahabat kita tanya, dia nak baca doa solat jenazah yang panjang. Tanya hak pendek pun tak apa. Dia cuma nak panjang. Nampak tak? Boleh ya? Okey, sekarang kita ia jelisu tu kita jalan tengok. Kita tahu dah huruf pertama huruf mudharaah dia mesti dia bermula ya bagi atas. Mesti mati betul. Nombor 3 tanya ustaz, nombor 4 ni bagi depan. Kan? Jadi kalau kita selalu duduk aman kita tahulah urut nombor 3 ni mesti duduk bagi bawah. Mana tak kita kena selalu tengok baca apa semua. Nak tahu tengok dalam Quran lah. Quran bagi pun tak silap lah. Yang tu bukan mudarik, itu amar. Lah tu amar. Katakanlah tu amar. Perintah. Duduk lah. Dia sedang duduk, akan duduk, sentiasa duduk. Telah duduk. Telah duduk, telah madi. Sedang akan sentiasa selalu. Sedang duduk. Sedang duduk, akan duduk, sentiasa duduk. Tiga benda tu. Sedang duduk, akan duduk, sentiasa. Tu dia punya ta'rif. Okey. Nampak? Kemudian itu dia punya formula dia. Okey, my friend amal pula. Ha. Ini yang yang pertama sekali, fi'il amal ni pertama sekali buang huruf mudhara' ni, huruf fi'il mudhara' tu huruf anita tu kena buang. Al mudhara' do ra'ah. Dah buang huruf mudhara' tadi. Yang kedua, matikan akhir. Kemudian yang ketiga, kalau tak boleh sebut kalimah tadi, maka ditambah hamzah di depan. Ditambah hamzah. Hamzah macam ni lah. Hamzah. Di hadapan. Jika tak boleh baca. Okey, sekarang kita jalan buat ini. Yang tu dah boleh kan? Okey. Maksud dia ni ayat penuh ni, ada ayat ni dalam ni. Ia jelisun tu, dia seorang lelaki telah sedang duduk, akan duduk dan sentiasa duduk. Pendek ayat tu. Kalau Melayu, berjela boleh. Okey, main sini pula. Bila main sini, maka kita kena buang huruf mudharah ni. Ia ni kena buang. Jadi tinggal. Okey. Kan. Ni dah bagi mati tu. Yang ni bagi bawah. Lepas tu yang kedua, matikan huruf akhir. Yang ni bagi mati. Nampak? Boleh baca? Baca tengok boleh tak? Boleh abang boleh baca? Jelis. Ha? Jelis. Tak boleh. Mana jelis? Mana dia baca? Dia jim baris mati. Tiba. Jelis. 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 Jelis.
Tak mati nak bunyi jalan lah. Yang tu dah habis syirik ya tu. Unspoken. Boleh. Dia tu mesti ada. Sebab dia kalimah taibah. Maka kita tambah Hamzah tadi kan. Tambah Hamzah. Dia macam ni. Semua kalau tambah Hamzah ni, semua akan duduk bari bawah. Kecuali satu ya. Tengok huruf nombor tiga, kalau domah, Hamzah tu jadi domah. Yang tu yang beza dah. Jadi, Ijlis. Itu ada Ijlis ya akhi. Ni yang kata Iblis ya akhi lah. Kena kata. Penamahan ni, terlebih sikit dari ni. Penamahan ni, penamahan tadi, semua duduk bari bawah kecuali huruf yang ketiga tu, kalau bari domah, kena bari domah. Saya pun kata cerita macam mana. Pakai blur. Uktub. Saya lagi dah tak jalan lagi. Tak sampai lagi. Sabar, pelan-pelan lah. Sampai lagi. Tapi tu janda suka orang tua. Tak tak gelojoh je lah. Okey. Qara' orang. Nak jalan ni. Saat ini baru kita main yang tadi kita kata apa? Taqwa tadi, taqwa tadi tu. Waqwa tadi. Okey. Qara'a. Yang ni? Pandai, Hakim. Ni tambah duduk beri atas. Yang kedua beri mati. Yang tanya ustaz nombor tiga, yang keempat bahi doma, nampak? Yak ro'u. Macam mana kita tahu? Tengok dalam Quran, mesti bahi itu ya. Boleh faham ke bang? Boleh ikut kan? Alhamdulillah. Tak apa lah. Kalau boleh banyak, guru lari ya. Okey, main sini pula. Boleh kah? Main sini, ya tu kena buang. Jadi, ni dah baris mati. Ni baris atas. Yang ni pun baris mati. Macam mana kita nak baca tu? Memang tak boleh baca lah. Bila tak boleh baca, formula dia tambah Hamzah. Ikra' Ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikra' bacalah. Lah tu lah fi'il amar. Okey, yang ni pula kata apa? Yang ni mesti baris atas. Huruf keluar baris mati. Yang ni nombor tiga tanyalah ustaz. Yang keempat baris doma. Tu rahsia tu. Tu ustaz boleh cari makan. Awak boleh terang lah. Okey, yak. Nampak? Bila mai ni, huruf mudharah kena buang dah. Jadi ni baris mati. Macam mana nak baca? Tak boleh kan? Tak boleh. Tambah Hamzah tadi. Hamzah. Jadi Hamzah tengok nombor tiga. Nombor tiga. Satu, dua, tiga. Baris domah kan? Maka sini pun baris domah. Dalam surah Fatihah ada tak? Jenis-jenis. Ada tak bang? Pasal tak? Duk baca lalu, pasal tak? Tak ada lah. Ada. Dia duk macam ni.
Ihdi. Ha, huruf qatiya yang ni mesti baris dia. Asal dia tak baris. Ha. Ihdi na. Lepas tu asira. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku yang lurus. Nak minta hidayah 17 kali sehari yang wajib. Tapi baca Quran tak faham, Allah tak hidayah. Boleh? Hakim. Ini formula dah. Semua yang ditanya, tulis ni satu lagi. Semua yang ditambah hamzah dia, semua berbaris bawah kecuali huruf tiga baris domah, baru dia baris domah. Ha, formula dia tu. Semua yang ditambah, kan, dia macam ni lah. Semua hamzah yang ditambah berbaris bawah. Hamzah dia lah. Ditambah berbaris bawah. Bawah. Kecuali ha, kecuali huruf ketiga baris dhamma, maka hamzah tadi pun berbaris dhamma. Ha, itu. Ha, ni. Abang Zaidi ni boleh faham ke? Boleh? Nak faham? Perubahan-perubahan tu tak boleh faham. Ikut dia formula-formula tu. Ha, ikut formula tu lah. Sebab saya lagi nak main lagi jauh ni, yang kedua ni, dia lagi susah lagi. Ha. Ni bagi hang bagi nampak senang tu, yang biasa kita tengok kan dalam Quran. Dia selalunya di kepala surah lah. Ha. Dia tajuk dia di bawah apa tau? Fi'al. Tajuk ni di bawah fi'lun. Fi'lun. Jamak fi'lun apa dah? Jamak dah. Al af'al. Dia dengar? Af'al. Jamak kepada fa'ilun lah. Perbuatan-perbuatan lah. Perkataan Melayu kan? Pe'en. Semua lah. Pe'en. Pe'en teruk tu ya. Perkataan Melayu pe'en tu. Baik, kita kena tahu ah. Huruf ni dia ada dua jenis kan? Huruf. Pertama huruf sihat. Yang kedua huruf sakit. Huruf sihat dia punya huruf apa? Da, huruf sah. Sahihun. Ha. Ya, 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 ya. Kalau campur dengan yang sakit, dia jadi 32 atau 10. Betul, betul, betul. 30. Hmm. Kalau ada yang kata 30 pun betul. Tiap tahun tak ada, 30 ya. 30, 29, 28. Jadi, al-hurufun dia ada dua. Al-hurufun. Al-hurufu. Pertama sekali, huruf sihat dia panggil sahihun. Sahihun. Yang kedua illah. Illatun. Illatun. Yang ni tiga. Alif, waw,
Ya. Yang ni selain daripada tiga tu lah. Selain daripada tiga tu, sahih. Nah, benda tu dah tak ada dalam kami, tapi jadi dalam hari. Setakat ni boleh ya? Baik, sekarang kita nak pergi yang lebih dalam ni. Tadi satu je. Ada? Kita nak menjadi dua? Tak. Ni. Ada. Dalam pun tak cang. Dalam cang ada. Tak masuk ke chat. Chat dia yang masuk tu. Okay ya? Okay, yang keempat. Oh. Ni belajar lagi lah ni. Kibin bilang tak puas tadi tu. Itu kaedah mana ya? Kalau mudorek, yakin ya. Mudorek, yakin. Ya, i. Ya, i. Nampak. Itu kaedah ni ya, itu kaedah ni. Bila mak? Ibadah apa? Ibadah apa penting kan? Ibadah. Fi'il amal. Pertama kita kena buat huruf untuk amal ya, boleh. Baik. Pertama bahawa dia akan jadi T. D.
Yang kedua, di balik mati ikan dia. Eh, bila mati kena buat apa? Tanam. Tanam lah. Bila tanam, tinggal apa? Tinggal apa? Ini buang dulu lah. Nombor 4. Baik, saya beri satu contoh ayat tadi. Yang 191 tadi. Surah Ali Imran, contoh ayat. Alladzina yazkurullaha qiyamat wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaru khalqis samawati wal ardh. Habis itu, Rabbana. Amin. Tuan. Rabbana. Ma khalaqta. Hada batila. Batila. Subhanaka. Bonin. Subhanaka. Qina 'adzabanna. Rabbana khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabanna. Dia sebut dia tak.
Kumakum. Baik, ni yang kita key tadi duduk kat mana? Nampak macam ni kan? Okey. Nak dia tiga kali kumah tu. Fair lama kan tu, key tu. Ya. Okey, fair lama. Apa? Fair, akhir, akhir, akhir. Okey. Fa. Okey. Dia dah tiga huruf ni. Fa ni, maka. Ni, pendek ya, ti. Maka jauhilah ataupun jagalah kami. Ni kami. Maka jagalah kami. Tila tu. No tu. Nanu. Ha. Mana ada tiga kalimah ni. Yeah. Tapi nampak ada satu kalimah mana? Sambung sekali ya. Sambung sekali. Lina. Ha. Sebab apa sambung? Ha. Sebab tu lah dia mukjizat. Bahasa Al-Quran. Yeah. Ya, memudahkan, minta pada tempat padat. Nampak macam satu kalimah kan? Sebenarnya tiga kalimah. Dua kalimah tu. Ni, fa ni, fa akam, maka. No tu, fa kina tu, nah dua. Nah dua lah. Ni, fa ni, maka. Maka. Ni, maka. Ni, kini, jagalah kami. Ya, jagalah. Jaga tu boleh? Jaga Allah ni lah mana lah yang kita pun tak lah. Jaga Allah. Tambah Allah. Allah. Dalam tu, dalam tu, no tu dia apa? Dia... Nah kami. Ya, kami tu dia dalam domen dia apa tu? Nahnu. Nahnu lah. Mufakat ke? Mufakat ke? Mufakat. Mufakat. Ya, mufakat lah. Mufakat kali. Mufakat kali. Tak tahu lah. Wah, domen tu. Yang kata kalimut lah. Ada senyum lah tu. Bukan sambut. Kata kalimut dengan... Dia lelaki dan perempuan. Kata kalimut. Boleh lah. Tengok air, tengok bumi, tengok diri kita. Luar, dalam, atas, bawah. Sampai masuk tak apa-apa. Tak kuning yang mungkin apa. Otak, benar. Bonok. Apa semua. Fakirah Azabat. Nama subhanaka faqina 'adzabana. Ha, maksudnya jaga. Maha suci engkau ya Allah. Maka jagalah kami daripada azab api neraka. Kau tu yang maha benih. Ha, kau maha benih. Itu nun tu apa nah tu? Faqina tu juga dia ni. Maka jagalah kami. Tiga kalimah. Ha, okey, yang ni lah. Ni bentuk apa ni? Dia memang isim, tapi jalan bentuk apa? Isim... Mana? Ni, azab anna. Isim dalam bentuk... Apa? Isim isyarat. Tak, aku belajar ya. Aku balik bawah belakang. Ni mudah, ni mudah pun ilai. Yang ni pun sama ya, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, mana mudah? Isim yang betul apa? Mudah. Yang ni pun apa elit? Tanda dia nampak? Yang disandarkan kepadanya. Isim yang betul apa? Mudah-mudah pilih. Isim. Ini tak? Mudah-mudah pilih. Boleh apa? Kenapa? Nampak berat sikit kan kena? Berat slow sikit. Tak apa. Pelan-pelan. InsyaAllah. Nak tanya tak ada. Tak apa, ni apa saya kita tadi dah ada masuk dah. Ha, macam mana nak kenal apa semua. Up sikit lah.
dalam masa sama dia kena kena banyak buat dari diri ya. Dia mula-mula juga bang, mula-mula saya buat sebab apa ni? Esok dah lama-lama, dia boleh. Sono, jika kita boleh baca Quran ke sono, Allah hari-hari tu cakap dengan Allah. Tambah dalam solat, boleh teriak lah. Kalau kena bab-bab azab. Kalau Allah cakap dapat syurga, kalau kita tak sono, kita iman kita something wrong. Kalau contoh bab kau, kita tak ada rasa turun, sama je lah. Contohlah, bulan puasa ni, kalau tak ada hasil dia, sifat takwa tadi, ni takwa ni tadi masih lama juga. Takwa lama. Takwa lama juga, buat hasil balik hasil dia. Gitu hasil tak hasil, kan? Maka kita berpuasa bukan kerana Allah Taala. Kita berpuasa kerana Allah. Kena bulan Ramadan. Bulan Ramadan aja. Orang puasa aku puasa. Tapi persidangan ada dia yang aku. Bila balik orang puasa, puasa kerana kita tak mahu tu, dah ngaji apa? Kita nak latih diri kita supaya kita jadi ni, yang kita duk belajar ni. La'allakum tattaqun. Pasti kita jadi orang bertakwa. Tidak 20 tahun kita puasa, 20 tahun dah tak perubahan. Masjid, 60 grand masjid, iftar, sahur. Dia mulai. Tapi tak ajak macam mana anak kering nak faham ayat-ayat Quran ni. Walaupun satu ayat, dua ayat cukup. Kenapa kita perubahan kita ada? Tanda-tanda puasa saja Allah terima. Kita senang nak bentuk ilmu, nak belajar. Yang kedua, kita senang nak puasa sunat. Puasa Nabi tak akan tinggal. Tapi tendulah rumah tu buka. Ni nampak macam mana? Macam mana semua tu? Aku luri lagi. Makan lah 4 jam. Tak main dah. Ni. Aku ni kira tengah hiya. Nampak tak? Bukan kita nak bedak lah, tapi perubahan tak ada. 20 tahun dia menyatu lah. Siapa yang nak buat perubahan ni? Melainkan kalau kita letak kerana kita. Kalau kita ada ilmu, kita kerana ni lah. Yang kolakta tu sebenarnya lah. Ni yang hakim yang ni. Yang ni kalau nak jalan ni, ada 14 benda kita nak jalan baru dapat macam tu. 14 benda yang kita jalan tu baru dapat ni. Kolakta ni. Dia hidupkan mukhata. Dia hidupkan mana? Mukhata dulu tau lah. Dia boleh tangkap lah. Dia tak lah. Tidaklah engkau menciptakan. Ni, hantar ni. Tidaklah engkau ni Allah menciptakan. Kenapa? Kalau kaya ni, Rabbana ma khalaqa. Khalaqa. Jadi bisa dapat mukhata tu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Diulang lagi. Subhanaka faqina adzaban nar. Wajib berguna neraka. Endu ya kalau. Hasil di atas 8 murid ya. Pahala dapat kan? Pahala dapat. Tapi perubahan diri tak ada. Tak dapat buat. Hasil biasa lah. Begitu lah. Itu pasal tak hasil. Lagi lama. Abang kita tahu lah dulu. Okey ya? Boleh ya? Ni. Tak sampai. Kenapa tinggal satu ya? Sebab apa? Ya tak ada hari mati, bila mati tak lama. Nak buang. Potong. Tapi itu nanti kita dah baca selalu kan. Baca tu kan. Qul huwallahu ahad kan. Contoh kita dah. Yang selalu kita nak ulang. Al-Ikhlas. Apa? Al-Ikhlas. Yalid. Kenapa beri mati? Sebab tu nak yalidu. Oh, sebab ada lam jazab. Menjazabkan dal. Dan selepas lah ni, mesti fi'il mudhari'. Dia tidak boleh fi'il madhi, tidak boleh fi'il amal. Mesti mudhari'. Nantilah akan kaji ini mana. Lam jadi, walam yulad. Nak pergi ingat apa dah? Saya tak mau cakap.
Tak, dia cari yakin kata dalam ni, dalam maksud dia sini ayat ni, dia mesti apa ni, bukan dia suit tu lah, maksud dia yang kaya kita lah kan. Ha, bila muat lah ni. Dia pergi suit. Padahal dia al-kana wala al-mufi bila muat ni. Yang kau lah, oh, betul-betul kita faham. Yang suit tu cakap, yang ni, kampung. Kita baca tak faham, memang baca sedap je dengan kita kan. Kita dah ada dua orang yang ada di dalam tu. Okay. Inya lain. Kan dia kita faham. Kan? Ada email. Okay, eh? Sekarang kita nak pergi tamak. Kola. Boleh? Kola dia okey, sekarang kita masuk yang selalu kita tengok dalam Quran lah. Nombor 5, qala. Qala. Tadi tak ada suara. Tak ada, sayang. Tak ada, dapat.